Apa hukum salat tahajud? Kita ke situ dulu karena ini tidak panjang insyaallah. Salat tahajud bagi kita itu adalah sunnah. Sunnah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Nafilah. Tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nafilah bahwa dia itu adalah salat nafilah wa minal lail. Dan min di situ adalah lit tab'id. Artinya sebagian, enggak semuanya yang diminta, tidak semuanya, tapi sebagian. Ya nanti waktunya kita bahas. Afdalnya itu kapan? Karena di sini tidak disebutkan secara rinci kapan waktu yang dimaksud dari malam hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan wa minal laili dan dari sebagian malam. Dan malam min lit tab'id itu menunjukkan waktu yang sebentar, tidak banyak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilah. Itu hanya nafilah, sunnah bagi kalian. Tapi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud itu hukumnya adalah wajib. Ini wajib. Jadi ada beberapa hukum yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib, tapi bagi kita itu adalah sunnah. Ada beberapa hukum yang berbeda ketentuannya antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya juga menikah, Rasulullah boleh lebih daripada 4. Boleh 5, 6, 7. Tidak ada ketentuannya, tapi kalau kita maksimal adalah 4. Jangan ngambil kalau ini mau ikut Rasulullah yang tahajudnya enggak mau ikut sama Rasulullah gitu. Nah, tahajud wajib bagi Rasulullah dan sebenarnya katanya para ulama ini juga menjadi sunnah yang sangat-sangat ditegaskan dan dianjurkan kepada mereka yang juga mengikuti relnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para dai dan para ulama. Karena disebutkan bahwa yang namanya salat tahajud itu adalah qut. Dia adalah nutrisi. Nutrisi bagi para ulama. Karena disitulah rahasia dari ulama. Ulama akan mendapatkan pancaran hikmah di balik kalimat-kalimatnya itu dari salat tahajud. Nah, ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib karena sudah diwajibkan sejak awal dakwah melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang, wahai orang yang berselimut. Muzammil itu yang berselimut. Itu kayak apa, kalau bahasa Arab ada namanya zamil. Zamil itu apa? Teman. Zamil itu teman, artinya selimut itu teman tidur. Kalau sudah berselimut rasanya enak, tidak mau lepas, berat kalau untuk bangun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal muzammil, berselimut artinya sudah berteman dengan selimut. Qumil laila illa qalila, bangun. Dan ini perintah illa qalila, kecuali tidurnya itu sedikit. Jadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib dan khusus juga ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa itu lebih dianjurkan dan lebih disunnahkan kepada para ulama, para duat, para kiai, para asatidz, para talibul ilm, mereka yang menuntut ilmu syariah, menuntut ilmu agama. Itu semakin tegas, semakin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya, sebab dari situlah rahasia kesuksesan dakwah itu. Rahasia kesuksesan dakwah itu dari salat malamnya ikhwatal iman. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila.
dan seterusnya. Nah, rahasianya itu ada ayat yang berikutnya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi kalau salat malam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Nulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan pancarkan kepada kalian kalimat-kalimat yang berkualitas, yang berbobot. Ya, kadang-kadang ucapannya itu sederhana, tidak memakai untayan yang begitu panjang, retorika yang hebat gitu. Tapi sederhana, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada dia itu rahasia. Berikan ada sir, ya. Sehingga kemudian mudah diterima oleh pendengar dan kemudian ada athar, ada buah, membekas kata-katanya pada mustami' yang mendengarkan. Itu di mana itu rahasianya? Rahasianya ada pada salat malamnya. Nah, ini ikhwatal iman, kita hukum dari sisi hukum wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah bagi kita semuanya, dan lebih tegas lagi dan lebih dianjurkan lagi kesunnahannya kepada mereka, para dai, para ulama, para penuntut ilmu syariah.